Upin, ada apa Pin? Aku baru selesai cuci mobil nih. Aku mau ajak kamu ke suatu tempat. Ada apa emangnya? Kemana? Ke tempat Candi Borobudur. Aku penasaran. Kata teman-teman candinya sudah digusur dan dipindahkan ke tempat lain. Hah? Emang bisa? Candinya besar sekali loh Pin. Gak mungkin dipindahkan ke tempat lain. Aku tidak percaya. Makanya aku juga tidak percaya. Aku kita lihat langsung ke tempatnya. Ayo. Waduh, Upin baru selesai cuci mobil, Pin. Sayang kalau kita langsung jalan sekarang. Kamu sayang mobil. Emangnya kamu mobilnya kamu beli buat apa, Upin? Buat nggak dipakai ya? Waduh, maksudnya Upin kan baru cuci, Pin. Iya, nggak apa-apa. Kita setelah dari tempat itu langsung balik dan kita langsung simpan mobilnya. Ayo. Ya sudah kalau begitu. Aku juga penasaran. Ayo naik. Nggak mungkin lah. Masa Candi Borobudur digusur dan dipindahkan ke tempat lain? Upin gak percaya, kita langsung lihat aja. Ya, ayo kita langsung lihat. Kata mereka, candinya sudah tidak ada, Upin. Wah, masa? Aku tidak percaya, lebih baik kita lihat langsung, Pin. Daripada kamu dengar cerita orang. Emangnya ada apa kalau candinya tetap di situ, Pin? Aku juga gak tahu, Pin. Kata mereka, harus dipindah ke tempat yang bagus. Biar banyak orang yang datang. Kalau di samping desa kecil itu tidak ada yang pengen ke situ. Aduh, sebenarnya di mana saja candi itu bagus kok, tidak perlu di tempat yang banyak orangnya. Iya ya Upin, tapi kenapa mereka mau memindahkan candinya? Tidak dipindah, kamu mungkin salah dengar Pin. Kalau begitu kita lihat ya, apakah candi benar-benar dipindah atau tidak. Iya, soalnya Ipin penasaran. Aku dengar katanya mereka sudah gusur candinya dan mau dipindah ke tempat lain. Waduh, aku tidak percaya. Emangnya kamu dengar sama siapa itu? Aku dengar cerita orang. Tidak benar itu. Tuh, candinya ada. Oh iya ya. Kita mau ke sana kah? Iya, ayo kita lihat. Wah, kamu ketipu, Pin. Kamu sih sembarangan percaya sama orang. Mana mungkin candi yang sebesar ini dipindahkan ke tempat lain? Tidak mungkin lah, Pin. Ini candinya besar sekali loh. Iya ya. Iyalah, nggak mungkin dipindahkan. Siapa yang mau memindahkan candi yang sebesar ini? Ini akan sangat sulit untuk dipindahkan, Pin. Iya benar juga, Upin. Kok aku bisa percaya orang bilang candinya mau dipindahkan ya? Iya, kamu sih sembarangan aja kamu. Tidak mungkin lah bisa dipindahkan candi yang besar begini. Ya sudah kalau begitu kita mau naik ke atas, Upin. Aduh Upin, bosan naik di tempat ini. Terlalu jauh, bagaimana kalau di bawah sini aja kita main? Di bawah sini, Pin. Ah, oke. Kita naik ke atas. Tapi jangan, gak usah naik ke atas tangga-tangga itu. Aku males. Kita main di sini aja. Iya, biar sambil kita bisa lihat mobil Upin. Wah, Upin kenapa warnanya jadi biru lagi? Iya, tidak apa-apa. Upin kan bosen ganti dengan satu warna. Lebih baik kita ganti-ganti aja warnanya. Tapi kamu nggak ditangkap sama Pak Polisi. Kan tidak boleh sembarangan ganti warna mobil. Kamu akan dipikir mencuri mobil orang, Upin. Tidak, aku sudah bilang sama Pak Polisi kok kalau Upin sering ganti-ganti warna mobil. Wah, kamu enak ya berteman dengan Pak Polisi. Wah Pin, coba kamu lihat tuh, ada gerbong kereta yang diangkut dengan truk panjang. Iya Upin, mantap itu ya. Iya, besar itu, pasti berat sekali gerbong keretanya, Pin. Iya, kamu sudah pernah bawa nggak gerbong seperti itu, Upin? Kamu kan sering angkat alat berat, Pin. Sudah, Upin sudah pernah bawa. Terus bagaimana? Berat sekali pokoknya, tapi truk yang mengangkut itu kekuatannya luar biasa, jadi dia bisa mengangkut itu, Upin. Iya ya, Upin, sepertinya ini sudah mau hujan. Lebih baik kita balik aja, Upin. Nanti mobil kamu basah, itu kan baru dicuci. Oke, baiklah kalau begitu. Ayo Pin, cepat. Kita langsung balik aja. Upin main di rumah. Aku beli es krim yang besar, Pin. Kamu mau minta enggak? Ada di box besar sekali pokoknya. Iya Upin, aku minta Upin. Ayo kita cepat pulang kalau begitu. Iya, ayo. Nanti aku kasih lihat kamu ya. Kamu tidak akan percaya Upin beli es krim yang besar sekali. Wah, pasti enak sekali itu, Pin.
Iya, aku pengen minta, Upin. Ayo cepat. Es krimnya warna-warna apa, Upin? Ada warna putih, warna coklat, dan warna pink. Itu pasti rasa coklat, rasa susu, dan stroberi. Wah, pasti enak sekali, Pin. Iya, ayo, Pin. Aku pengen minta es krim yang kamu beli. Pasti rasanya enak sekali. Aku sudah tidak sabar ingin minta es krimnya, Upin. Iya, baiklah kalau begitu kita berdua langsung balik saja sekarang ya. Soalnya, lagian Upin, setelah diingat-ingat lagi, Upin ternyata lupa mengunci pintu rumah tadi. Waduh, tidak apa-apa itu, Upin. Tidak, nggak apa-apa, kan kita sudah menuju rumah sekarang. Lagian kita pergi di Candi Borobudurnya kan cuma sebentar. Pasti nggak masalah itu. Orang-orang kan juga takut masuk rumah Upin. Oh iya, benar juga ya. Ya sudah kalau begitu. Cepat Upin, aku mau makan es krim. Oke, aku ngebut biar kita cepat sampai ya. Iya, ayo, let's go. Oke.